Hari ini aku akan bercerita tentang bagaimana percobaan kami menanam kacang hijau. Jadi bahan-bahan yang kita pakai adalah gelas plastik, kapas, kacang hijau, air. Nah, pertama masukkan kapasnya, lalu airnya, dan juga kacang hijaunya. Di hari kedua sudah muncul tunasnya, kulitnya juga sudah terbelah. Di hari kelima kami mengamati kacang hijau yang berada di tempat yang gelap dan yang berada di tempat terang. Yang berada di tempat gelap, daunnya sudah muncul dan juga panjangnya sudah mencapai 1,5 cm. Ya, nak, yang di tempat terang panjangnya sudah mencapai 2 cm. Hari yang keempat panjangnya sudah mencapai 6 cm. Hari yang kelima panjangnya bertambah 3 cm. Lalu di hari yang keenam kacang hijaunya bertambah tinggi lagi menjadi 11 cm. Lalu di hari yang ketujuh batangnya sudah mencapai 16 cm. Akarnya sudah muncul, batangnya berwarna sedikit kekuningan, daunnya berwarna hijau tua. Lalu di hari yang keenam kita menaruh kacang hijaunya di pot depan halaman kami. Oh ya, terang. Aku dari sini bisa menyimpulkan tiga hal, yaitu kalau hidrotropisme itu akarnya muncul karena kelembapan air. Nah, namun kalau geotropisme, dia itu bergerak akarnya ke bawah, tumbuh akarnya ke bawah karena gravitasi bumi. Lalu tumbuhan itu untuk bertahan hidup perlu udara, air, lalu sinar mataharinya juga. Nah, dari sini aku juga bisa menyimpulkan bahwa kacang hijau itu tumbuh dan daunnya bercabang dua. Jadi dari sini aku bisa menyimpulkan bahwa kacang hijau itu termasuk dikotil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.